Pendekar pengejarnya wajilid 20. Justru aku tahu kau takkan mungkin membeber kejadian macam itu kepada halayak ramai, maka aku berpendapat bahwa kata-kata itu mungkin saja kau yang mengucapkan, kalau tidak dari mana orang ini bisa tahu benar, kata Chohliud yang dengan hati mendelu. Dalam kolong langit ini, cuma beberapa orang saja yang tahu akan kejadian itu, juga tiada orang tahu tanpa berkelahi, Kau dan aku takkan berkenalan dan bersahabat dan kini sudah jadi kawan baik sampai aku pun tidak tahu tim rungki pinjandingin apalagi pekerjaanku memang membunuh orang jikalau dia ingin supaya aku membunuh orang sebetulnya bisa saja membayarku dengan uang emas atau perak kecuali dia sudah tahu bila aku sudah ganti objek tapi tapi dalam kolong langit ini cuma beberapa orang saja yang tahu bahwa kau kini sudah ganti objek. Begitulah Choh Liu yang menghela nafas, ujarnya, jikalau aku menjadi kau, mungkin aku pun akan percaya omongan itu, tiba-tiba Ki Pinjan menyentak, sebetulnya ada berapa orang yang tahu akan hubungan kalian hitung-hitung hanya Lam Kiong Ling, Bu Hoa, Yang Ji dan Mutiara Hitam, tapi Lam Kiong Ling dan Bu Hoa sudah mati, Yang C tak mungkin melakukan hal ini, maka, kata-katanya terhenti, dengan nanar ia awasi Choh Liu Hiang. Choh Liu Hiang menghirup napas panjang, katanya, kemudian hanya mutiara hitam, iakah yang menjadi biang keladi di belakang layar yang kendalikan pemberontakan di negeri Kui Jai berkata Ki Pinjan Kalem, kita kan sudah tahu di dalam pemberontakan negeri Kuije itu ada orang bangsa Han yang ikut bekerja, tapi betapa gampang seorang Han untuk dapat melakukan pekerjaan besar ini di negeri orang, kecuali jika orang Han ini memang sudah memiliki kekuasaan besar di sana. Kalau tidak saya umpama dia berhasil baik dengan aksi pemberontakannya itu, sekali-kali dia takkan bisa bercokol di negeri ini, sampai di sini kembali ia berhenti, karena siapakah orang ini, tanpa diakatakan orang lain pun bisa menduganya. Hanya putra Raja Padang Pasir saja yang mampu mengerahkan suatu pemberontakan besar-besaran seperti ini, hal ini jelas dan dapat dimengerti, sampai pun setitik merah pun sudah bisa menduganya. Sesaat Choh Liu yang merenung, katanya kemudian, di mana orang itu sekarang setelah orang itu menemani aku sampai di luar perbatasan lalu berpisah dengan aku, tutur setitik merah lebih lanjut, katanya hendak berputar mencari kau, tapi sepanjang jalan aku lantas disambut dan diantar oleh utusan Kui Je sampai di sini, di sini siapa pula yang pernah kau temui tanya Choh Liu Hiang. Aku bertemu dua orang pembesar tinggi dari Kui Je, agaknya kedudukan mereka amat tinggi dan berkuasa, sejak Kui Je terusir dari negerinya. Kedua orang inilah yang pegang tampuk pimpinan tertinggi negeri ini, tapi masih ada seorang bangsa Han, bukan benar, tapi yang terang orang itu pasti bukan mutiara hitam, siapa dia bagaimana bentuk dan tampang mukanya orang itu bernama Gikyok Han, konon adalah seorang tokoh kenamaan yang pandai ilmu silat dan satya, malah otaknya cerdik dan banyak akalnya, di depan pandanganku tidak lebih hanya musang berbulu ayam, sikap dan polahnya tengik dan menyebalkan, Liu yang menghela napas," ujarnya. "Justru lantaran dia tak suka orang lain mendekati dirinya, maka sengaja dia bertingkah seperti itu supaya orang tidak membongkar kedoknya. Maka pola dan tingkahnya yang menyebalkan itu malah sebagai kedoknya yang utama." Benar, timbrung Pinjan pula. Jikalau orang lain marah dan tak sudi melihat tampangnya, sudah tentu orang sukar melihat apakah dirinya samaran atau tulen. Perkemahan mereka semalam sudah pindah ke lain tempat bukan kini setitik merah dan kipinjan menjawab bersama, benar mereka pindah kemana tanya Choh Liu Hiang. Konon tidak jauh dari sini, ada sebuah penginapan di tengah padang pasir, di sanalah hotel gelap yang didirikan oleh begal besar di gurun pasir, Pantian Hong, agaknya mereka ada sekongkol dengan Pantian Hong ini, kini mereka menuju ke sana. Choh Liu Hiang merenung sebentar, Katanya, dalam dua tiga hari ini, kukira mereka takkan meninggalkan tempat itu, ya bukan benar, sekarang kita bisa luruk ke sana dan gorok leher mereka, kata setitik merah. Bunuh mereka sih gampang, selaki pinggan, tapi jikalau ketiga orang itu bukan pentolannya, bunuh mereka bukankah malah membabat rumput mengejutkan ular. Apalagi mereka jelas sudah tahu begitu kau bertemu dengan aku maka urusan bakal dibuat terang tapi mereka masih melegakan hati meluruk kemari itulah karena mereka mempunyai pegangan dan latar belakang yang cukup membuat kita gentar maksudmu mereka punya pegangan sesuatu untuk mengancam atau menggertak kita benar karena aku masih ada tiga teman yang kini terjatuh ke tangan mereka kata Cho Liuhi yang tertawa getir lalu menyambung Kedatanganku kali ini adalah untuk mencari ketiga temanku itu. Tak nyana secara serampangan di sini aku mendapat berita tentang jejak mereka, tapi lebih baik kalau aku tak tahu akan hal ini. Setelah tahu gerak geriku mau tak mau harus hati-hati. Ki Pinjan berkata dingin. Bukan mustahil orang itu mengundang saudara ini kemari tujuannya untuk memberitahu kepadamu secara tidak langsung mengenai persoalan ini sekaligus memberi peringatan kepada kau, dengan sendirinya mau tak mau harus bertindak ragu-ragu dan khawatir itu, berarti mereka lebih leluasa dan berani bertindak, kata Choh Liu Yang. Kalau mereka hendak memperingati aku, kenapa tidak suruh Yang Ji menulis surat kepadaku, kenapa harus memeras keringat dan menguras tenaga yang tiada gunanya inilah maki pinjam termenung, sahutnya, omonganmu memang tidak salah, Sungguh aku pun tidak mengerti, kenapa mereka harus berbuat demikian, mereka toh sudah tahu bila kalian berdua beradu muka, bualannya tentu terbongkar, bukankah sia-sia belaka usaha mereka, mungkin karena mereka tidak menduga aku nakal melindungi Kui Jo. Dua tiga hari yang lalu kita sendiri pun takkan pernah berpikir hendak melindungi Kui Jeong bukan Choh Liu Hi yang utarakan pikirannya. yang berpikir-pikir, mulutnya tak bersuara lagi. Berkata Choh Liu yang lebih lanjut, pepatah ada bilang, naga sakti takkan ungkulan melawan ular setempat. Jikalau musuh mendapatkan keuntungan mengenai cuaca, keadaan bumi dan berbagai syarat yang lebih baik, tapi kita pun memiliki keunggulan yang tak mereka dapatkan, yaitu, tak tahan kipinjan menukas, yaitu mereka tidak kenal siapa kita, sebaliknya kita tahu betul seluk beluk mereka, tepat ujar Choh Liu yang justru mereka tidak tahu siapa kita, maka mereka salah sangka. Kini kita bisa menggunakan titik kelemahan mereka ini, jikalau harus menunggu kedatangan mutiara hitam tentu sudah terlambat jadi maksudmu sebelum mutiara hitam tiba, kita pergi ke penginapan di tengah padang pasir itu untuk menyelidiki dan mencari berita ya, begitulah maksudku, berkilauan biji mata setitik merah, katanya, sekarang juga berangkat tempo berjalan amat cepat, kalau mau berangkat tentunya lebih cepat lebih baik, cuma, coh liuhi yang geleng-geleng sambil menghela nafas, katanya lebih lanjut, kini bukan saja kita harus menghadapi mereka, kita pun harus melawan Ciok Kuan Im, berarti kita menghadapi musuh dari dua muka, jikalau sedikit lalai, kita bisa tergencet dari dua sasaran. Jikalau sampai terjebak dan kalah tentu konyol, sebagai sahabat lamanya, jalan pikiran Ki Pinjan juga sama, mendengar kata-katanya ini ia manggut-manggut, setitik merah sebaliknya mengajukan pertanyaan, maksudmu, walau mereka tidak kenal siapa kami, tapi mendadak dua orang asing tiba-tiba berkunjung ke tempat pangkalan mereka, mau tak mau harus lebih hati-hati, bukan mustahil kita bakal dihadapi sebagai kambing gemuk, tapi jikalau kedua orang itu adalah, tak sabar setitik merah menukas pula, jikalau kedua orang itu adalah temanku, masakah mereka berani turun tangan tapi sepak terjang setitik merah dari Tionggoan selama ini tetap sendiri, hal ini diketahui siapapun. Memangnya di tengah gurun pasir yang tak pernah dihuni orang mendadak bersuah dengan kedua sahabat baiknya lama setitik merah berpikir katanya saya umpama dimanapun tempat keramaian yang penuh sesak aku pun takkan bisa kebetulan bersuah dengan setengah temanku tawar dan dingin ucapannya seolah-olah ia hendak melimpahkan kesunyian sanubarinya sekilas kipingan melirik padanya. Katanya tiba-tiba, semakin sedikit punya teman semakin baik. Saya umpama tiada punya teman juga tak perlu dibuat sedih setitik merah balas melirik kepadanya, sorot matanya menampilkan senyuman hatinya. Berkata Cho Liu Hi yang sambil bertepuk tangan, tapi kalian sama-sama punya watak yang aneh, cepat atau lambat harus mengikat persahabatan, lari pun takkan berpisah lagi, ia pegang pundak kedua orang serta menambahkan dengan suara prihatin kini kami tidak bisa ke sana secara terang-terangan juga tak mungkin menyamar sebagai teman karib care yang paling sempurna hanya suaranya semakin lirih dan akhirnya tak terdengar lohor seluas maya padat tersorot di bawah pancaran sinar matahari yang terik di bawah terik matahari yang membakar kulit ini tampak serombongan unta sedang berjalan pelan-pelan. Unta yang biasanya dijuluki kapal pasir ini, kini pun sudah keletihan dan hampir tak kuasa berjalan lagi, orang-orang yang bercokol di punggung unta lebih-lebih mengenaskan lagi, mereka sudah kempas-kempis menunggu saatnya untuk mangkat menghadap Raja Akhirat. Tampak bibir orang-orang ini sudah sama pecah, biji matanya diliputi genangan darah, Badannya seperti sudah kejang, dan pikiran pun sudah setengah sadar. Dalam benak mereka, hanya terpikir satu huruf saja: air, air, air. Tiba-tiba tampak di kejauhan perpaduan langit dan pasir di depan sana. Asap api mengepul ke angkasa. Roman muka orang-orang ini seketika mengunjuk rasa kegirangan yang luar biasa. Tempat di mana ada asap api, tentu terdapat air pula. Dengan bersorak kegirangan. Orang-orang itu sudah siap berlomba-lomba mati-matian memburu ke sana. Tak nyana, seorang kakek tua sepertinya pemimpin rombongan mereka tiba-tiba berteriak-teriak, "Jangan-jangan ke sana! Tempat itu tak boleh didatangi manusia!" Meski suaranya rendah serak, tapi syukur masih punya kewibawaan yang cukup menundukkan orang-orang itu. Serempak setiap orang menghentikan langkahnya, dengan pandangan meminta belas kasihan dan cemas-cemas harap mereka berpaling memuka kepada si kakek tua. Kulit muka si kakek yang sudah kerut-kemerut diliputi bayangan ketakutan, katanya sembar. tahukah kalian tempat apakah itu semua sama geleng-geleng kepala? Kata salah seorang, persetan tempat apa itu, asal di sana ada air? Agaknya air mempunyai pengaruh yang amat besar bagi mereka, seketika terbangkit semangat mereka, tenggorokan mereka seperti mengeluarkan suara kerak-kerok, tiba-tiba terdengar jerit dan lengking seram seperti binatang buas yang meregang jiwa, air, 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 dengan ujung lidahnya si Kakek menjilat bibirnya, tapi lama sekali lidahnya menjilat jilat bibirnya tetap kering dan pecah serasa perih. Lantaran lidahnya sendiri pun sudah kering sekali dan hampir pecah pula, katanya menghela napas. "Air, air, memang ada air di tempat itu, tapi ada pula golok baja senjata pembunuh manusia. Sekarang kalian masih punya kesempatan untuk hidup. Bila tiba di sana, jiwa kalian bakal segera melayang dengan mengenaskan." Semua orang saling pandang, tanya mereka ke... Kenapa? Karena tempat itu adalah sarang Pantian Hong. Mendengar Pantian Hong disebut oleh si kakek tua kontan ada dua orang terperosok jatuh dari atas unta, begitu terjungkal di atas pasir mereka tak kuasa bergerak pula. Sekonyong-konyong seorang menjerit serak dengan dekat, aku tidak peduli, aku tetap akan ke sana, lebih baik aku dibunuh daripada menderita dan mampus pelan-pelan dengan siksaan semacam ini. Sekuat sisa tenaganya, ia gebrak unta tunggangannya, mencongklang lari ke arah sana. Muka semua orang seketika mengunjuk rasa ketakutan dan membayangkan adegan seram yang bakal menimpa semua yang takkan kembali lagi. Di tengah deburan, angin berpasir tiba-tiba muncul, bayangan tiga sosok orang: seorang bertubuh kurus, tinggi, berbaju hitam bermuka kaku seperti patung kayu, tangannya menyeret dua utas tali panjang seperti menarik anjing dia seret dua orang lainnya, kedua orang yang terbelenggu tali adalah seorang laki-laki kurus lancip, namun mukanya yang jelek ini membuat setiap orang yang melihatnya merasa mual. Seorang tawanan yang lain pun tidak lebih bagus, karena dia seorang bungkuk, tangan kedua orang ini sama terbelenggu kencang, Langkahnya sempoyongan jatuh bangun terseret di belakangnya. Sikap laki-laki baju hitam ini amat angkuh dan membusungkan dada. Langkahnya enteng, padang pasir yang terserang hujan badai berpasir ini dipandang sebagai tanah daftar berumput layaknya. Pelancong atau para pedagang yang sudah putus asa kehabisan air itu seketika sama-sama melongo melihat ketiga orang ini. Entah siapa di antara mereka, tiba-tiba berteriak keras. Pantian Hong, Pantian Hong, siapa pula orang yang berkuasa di tengah padang pasir yang menyeret manusia bagai binatang kalau bukan Pantian Hong dan anak buahnya, saking ketakutan sekejap mati saja orang-orang ini sudah lari terbirit-birit tak diketahui pula bayangannya. Si bongko itu malah menghela napas, katanya tertawa getir, tak nyana orang-orang itu begitu ketakutan terhadap Pantian Hong. Lebih baik mati kering dan kehasan daripada pergi ke tempat itu si burik menanggapi, kalau begitu, tempat itu tentu amat berbahaya, suara orang ini ternyata mirip benar dengan suara Ki Pinjan. Ternyata untuk menyelidiki keadaan pihak musuh, supaya tidak dicurigai, terpaksa Choh Liu dan Ki Pinjan menyamar menjadi tawanan setitik merah, cuma seutas tambang masakah bisa membelenggu mereka, seumpama samaran mereka ketahuan musuh, mereka tetap bisa membebaskan diri dengan leluasa, bukankah care ini jauh lebih baik daripada menyaru sebagai teman setitik merah. Sesaat kemudian berkata pula Choh Liu aku masih membawa setengah kantong air, lekaslah kau berikan kepada mereka, memang hebat orang ini, menyaru jadi naga seperti naga, menyamar jadi harimau persis harimau, bersolek jadi seorang bungkuk sungguh tindak tanduknya mirip benar, kalau tidak melihat dengan metu kepalanya sendiri, mimpi pun setitik merah tak mau percaya, sungguh sukar dibayangkan si maling kampium yang bermuka ganteng dan romantis ini dalam jangka setengah jam bisa berubah sedemikian rupa. Ki Pinjan malah tersenyum, katanya. Ada kakek tua itu sebagai penunjuk jalan, orang-orang itu pasti takkan mati kehasan, kau kenal kakek tua itu tanya Choh Liu Hiang. Orang ini boleh terhitung serigala padang pasir, kepandaian lain sih tak punya, tapi entah sudah berapa lama dan berapa kali dia bolak-balik di gurun pasir, hidup seolah-olah bisa mencium di mana ada bahaya dan di mana bisa selamat. Bila kaum pelancong atau pedagang bisa mengundang dia sebagai penunjuk jalan, saya umpama mendapat cahaya di badan sendiri, tertawa geli. Ia melanjutkan, "Sepuluh tahun yang lalu aku pernah bertemu dengan orang ini. Waktu itu tabungannya cukup untuk hidup anak cucunya sampai beberapa turunan dengan senang." Kukira sejak lama dia sudah cuci tangan hidup di rumah mengenyam hari tua, siapa tahu sampai sekarang dia masih melakukan pekerjaan itu. Agaknya dia masih anggap pekerjaan ini masih tetap segar dan menarik hatinya. Choh Liu Hi yang tertawa, katanya, saya umpama kuda jempolan yang bisa lari ribuan li, mana mau dia tunduk di tengah jalan, Orang macam demikian bila kau ingin dia hidup senang di rumahnya, malah terasa badan letih dan perasaan seperti disiksa, dua li sebelah depan, tiba-tiba kelihatan sebuah bukit batu yang menjulang tinggi ke angkasa, memang tidak setinggi gunung umumnya, tapi di tengah padang pasir yang serba kering tak berujung pangkal ini kelihatannya amat menyolok mata. Bentuk batu-batu aneh di atas gunung laksana gigi serigala atau taring harimau, Tandus menguning tak kelihatan rumput tumbuh di sini. Selintas pandang, jelas keadaan di sana terlalu bahaya. Penginapan padang pasir yang didirikan Pantian Hang memang dibangun membelakangi bukit batu ini. Meski bukit batu ini bisa melindungi dari pusaran angin pasir, tapi bangunan penginapan juga tetap dibangun dengan kokoh kuat. Dinding di sekelilingnya disanggah pilar besar dari dahan pohon besar yang cukup dipeluk dua orang, Sepertiga dari batang pohon itu terpendam di dalam tanah. Dindingnya terbuat dari batu gunung, maka dapatlah dibayangkan kekuatannya takkan kalah dari dinding baja. Jikalau ada orang terkurung di dalamnya untuk lolos keluar laksana mendaki langit sukarnya, memang tidak kecil bangunan rumah ini, tapi pintu dan jendelanya kecil dan sempit. Kain gordin yang dipasang di ambang pintu kelihatan mengkilat laksana berminyak. Seperti lebih berat dari lempengan besi bobotnya, tak ada nama atau papan pengenal, cuma di atas dinding yang menghadap keluar ditulis huruf dengan tinta hitam berbunyi, air jernih di padang pasir, ramjang kering, api unggun hangat, bagi para pelancong di tengah padang pasir. Kedelapan huruf-huruf ini sungguh sepuluh kali lipat lebih menarik dari kata-kata manis lainnya yang sering dicantumkan di hotel-hotel atau restoran manapun untuk menarik para pengunjung. Di balik kain gordin tebal ini adalah sebuah ruangan yang sedang, empat lima meja tersebar di berbagai pojokan dan di tengah dengan dua puluhan kursi. Terlihat di meja pojokan sana, tujuh delapan laki-laki besar sedang merubung meja dan main kartu, di meja kasir sebelah kiri duduk seorang tua kecil bermuka tepos, berjenggot kambing, bentuk mukanya segitiga, dua biji matanya seperti mata, tikus meremelek seperti sedang ngantuk, mulutnya mengulum pipa cangklong, apinya sudah lama padam. Suara gaduh dari orang-orang yang sedang berjudi serasa hampir merontokkan atap rumah, namun dia tetap duduk tenang seperti tak mendengar sama sekali. Tiba-tiba terdengar derap kaki unta berlari mendatangi, tak lama kemudian seseorang menerjang masuk dengan teriakan serak, air, air, ciang kui atau kasir pemilik rumah makan ini masih tetap duduk ngantuk diam saja, laki-laki yang berjudi itu pun tiada yang berpaling, dengan langkah sempoyongan orang ini memburu ke meja kasir dan serunya dengan sumber, ciang, ciang kui apa kau menjual air, aku punya uang perak, Metu si Chiang Kui masih terpejam, tapi mulutnya sudah tertawa lebar, katanya, kalau punya perak memangnya khawatir kami tidak mau menjual air. Bagi pedagang seperti kita setiap pengunjung berarti keuntungan, masakah kami bisa menolak orang itu kegirangan, serunya, ya, baik, mulutnya sudah kekeringan, saking girang mulut pun bicara tak terang, sebelah tangannya repot merogoh kantong mengeluarkan uang perak, Kotak ia lempar ruang peraknya di atas meja di depan kasir yang bernilai 20 tel. Baru sekarang Chiang Kui menggerakkan kelopak matanya, tapi matanya membuka sedikit saja lalu terpejam lagi. Orang itu kaget, serunya, tidak, tidak cukup Chiang Kui menghela napas, pelan ia geleng kepala. Sambil kertak gigi orang itu kembali keluarkan 20 tel perak. Chiang Kui menghela napas pula, tetap geleng-geleng. Sudah melotot biji metu orang itu serasa hendak menyemburkan api, tapi sekilas matanya melirik ke arah gerombolan laki-laki yang sedang berjudi itu, sikapnya kembali lemas, terpaksa ia tekan perasaannya dan merogoh kantong pula. Sambil merogoh kantong tangan sebelah menyeka keringat, Ciang Kui masih tetap menghela napas panjang pendek, keruan kejut bukan kepalang orang ini, serunya, Se, 160 tel perak, masih tidak cukup Chiang Kui menyengir tawa, ujarnya, kalau Tuan hendak membeli air 160 tel, sudah tentu boleh juga, girang orang itu, baik, secukupnya ini saja, Chiang Kui batuk-batuk sekali, lalu berseru, Loban berikan kepada Tuan ini air seharga 160 tel perak, Loban yang dipanggil ini sedang jadi bandar, perak di depannya sudah bertumpuk, Plak ia benting kartunya di atas meja, ternyata jeblok, 10 Bagi bandar pegang kartu jeblok, dapatlah dibayangkan akibatnya, saking murka ia raih kedua lembar kartu itu terus dijejalkan ke dalam mulut dan dikunyah hancur, sambil kecap-kecap, mulutnya mengumpat caci, kau cucu kura-kura ini, kunyuk, kelinci modar, sundel. Siapa suruh kau kemari, bikin cuan besarmu kalah main dan kehabisan uang, kalau sebentar tidak ku gecek remuk perutmu, sungguh penasaran hatiku. Entah memaki kartu atau memaki orang dan entah ditujukan kepada siapa, namun bagi orang yang merasa kena makian ini diam-diam saja, sesaat kemudian pelan-pelan toh terpaksa dia membawa sebuah ceret. Ceret yang cukup besar dan terlalu berat, keruan orang itu kegirangan, Serunya, terima kasih, terima kasih, sekali raih dia rebut ceret itu dan terus menuang ke mulut yang terbuka lebar, betul juga setetes air dingin menetes ke lidahnya dan air pun tiada lagi. Tidak kecil ceret ini, tapi isinya cuma setetes air. Keruan bergetar badan orang ini, katanya gemetar, C, ceret ini tak berisi air, Loban mendelikan matanya, katanya bengis, Siapa bilang tak ada air, bukankah yang barusan kau tenggak itu air? Kita orang berdagang mencari uang halal, buat apa harus menakal, memangnya kau sendiri yang sudah bosan hidup? Sungguh kaget dan gusar pula orang ini, teriaknya serak, tapi airnya cuma setetes, sahut loban, uangmu cuma 160 tel memang cuma bisa membeli setetes air, berapa yang kau inginkan? Tak tahan lagi orang itu berjingkrak sambil berteriak-teriak. Setetes air berharga 160 telerak, terhitung orang dagang macam apa kalian ini sudah tentu berdagang secara halal. Cuma hitung dagang kerak kita selama tiga tahun ini. Jika kau merasa terlalu mahal, siapa suruh kau kemari mendadak ia rebut ceret itu lalu tertawa menyeringai. Bukan mustahil dalam ceret ini masih ada air. Nanti ku berikan kepada kau. Mulut bicara sementara jari-jari tangannya yang gede-gede itu menggencet dan meremas. Ceret yang terbuat dari tembaga itu seketika termas dan tergencet menjadi bundar seperti bolang-baling. Orang itu hanya mengawasi dengan mulut melongo mana berani bercuit lagi. Di sebelah sana, Ciang Kui malah terkekeh-kekeh, katanya, Cuan ini kalau merasa airnya terlalu sedikit boleh kau tambah uang beli lagi tergagap mulut orang itu, aku, aku sudah tak punya uang lagi, tak punya uang perak, barang lain pun boleh kau tukar dengan air, ujar si Chiang Kui. Orang itu kertak gigi, putar tubuh terus lari keluar, tak nyana belum lagi kakinya melangkah ke pintu, Tahu-tahu badannya tergantung naik di jinjing seseorang, sebelah tangan orang itu merogoh ke dalam kantong bajunya. Tangan yang ditarik keluar ini menggenggam sebuah dompet domba yang berisi penuh dan sesak. Terdengar suara Loban tertawa nyaring, "Tak nyana keparat ini masih punya simpanan begini banyak?" Orang itu ketakutan, serunya gemetar, "Aku, aku tak mau beli lagi." Mendelik Mat Loban dan peratnya gusar, untuk apa kau kemari kalau tidak mau beli air? Memangnya boleh sembarangan kau keluar masuk di tempat kita ini sesaat lamanya orang itu terlongong, lalu katanya dengan air mata bercucuran, kalau demikian, baiklah lekas kau keluarkan airnya loban terbahak-bahak, serunya, kantongmu sekarang sudah kosong melompong, manatuan besarmu sudi kasih air padamu. Mengelindinglah keluar dan minum air kencing sana. Berbareng kedua tangan terayun ia lempar badan orang ke arah luar pintu. Berak badan seberat puluhan kati itu melayang keluar menerjang kain gordin tebal itu dan terlempar keluar pintu. Loban bertepuk tangan, sambil tertawa besar, serunya, ke surga ada jalan kau tak mau ke sana, akhirat tiada pintu kau malah kemari, memangnya matamu picak belum habis kata-katanya, Kembali terdengar berkain gordin keterjang sesuatu. Tahu tahu orang yang dilempar keluar tadi melayang masuk pula dan belang tepat jatuh di atas meja. Keruan loban kaget dibuatnya. Seketika ia tersurut mundur tiga langkah. Serunya, hei! Taknya nat Wong ini seorang ahli yang menyembunyikan diri, pandai main silat agaknya. Ciang kui menjengek dingin. Jengeknya, jangan katakan orang lain picak, justru kau sendiri yang buta melek, orang yang pandai masih berada di luar waktu loban menegasi dilihatnya orang itu duduk mematung dengan match mendelong di atas meja, saking ketakutannya mat terkesima dan mulut tak kuasa berteriak, baru sekarang loban sadar orang ini dilempar balik oleh seseorang di luar pintu. Cuma kalau orang di luar dapat menyanggah serta melemparkannya balik, jatuh duduk tanpa kurang suatu apa di atas meja. Kehebatan ini sungguh amat mengejutkan. Sekian lama Loban tertegun, kembali ia menyurut mundur dua langkah kemudian lalu menggembur sekerasnya, bocah keparat di luar lekas masuk, belum sampai ia keluarkan kata-kata antar kematian, tiba-tiba suaranya tersendat di dalam tenggorokan, karena dari luar menerobos seseorang, cuma sekali metu orang itu melotot padanya, Seketika ia rasakan bulu kuduknya mengkirik dan dingin sekujur badannya, mulut pun tak berani sesumbar lagi. Kalau di luar masih amat panas dan terik, Sebaliknya suasana di dalam rumah seketika dingin mencekam perasaan. Di bawah cahaya remang-remang tampak raut wajah orang itu pucat lesi, sedikit pun tidak menunjukkan perasaan hatinya, seolah-olah peristiwa besar apapun takkan bisa meluluhkan hatinya. Sepasang mata itu justru teramat tajam dan menakutkan, dingin dan kaku mengiriskan pula, sejak orang ini melangkah masuk hawa dalam rumah seakan-akan membeku secara mendadak, orang-orang yang sedang judi dan berkawak-kawak seketika sirap, biji mata Chiang Kui pun terpentang lebar, semua hadirin sama merasa badannya dilingkupi hawa dingin, namun mereka sendiri tak habis mengerti, kenapa hati sendiri kebat-kebit, apa sih yang ditakuti? Tampak orang ini melangkah lebar masuk ke dalam rumah, bahwasanya seperti tidak melihat kehadiran orang lain di dalam rumah ini. Tangannya menggandeng dua utas tali, sekali tarik dari luar tersungkur masuk dua sosok tubuh manusia, seorang bungkuk dan seorang kurus burikan, begitu tersungkur jatuh sesaat tak mampu berdiri dengan napas ngos-ngosan. Loban menghirup napas panjang sapanya lebih dulu membuka kesunyian, "Sa, sahabat kemari mau apa?" meski membesarkan hati, tapi entah kenapa suaranya serasa gemetar dan sumbang. Laki-laki baju hitam itu menyahut, "Di sini tempat apa lo ban melengak, sahutnya, "Kita, kita membuka penginapan." Laki-laki baju hitam sudah duduk di sebuah kursi, beria gebrak meja, katanya, "Kalau penginapan Kenapa tidak lekas siapkan minuman mengering biji maceloban? Tampak tujuh delapan laki-laki teman judinya sama mengawasi dirinya. Dalam hati ia berpikir, aku takut apa? Kau bocah ini seorang diri, apa sih yang perlu ditakuti karena pikirannya ini? Nyalinya tambah besar, jenggotnya dingin. Peraturan di sini selamanya mengutamakan bayar di muka. Mau minum kau harus keluarkan dulu uangmu. Tak nyana laki-laki baju hitam menyeringai dingin, tidak punya uang, loban melengak pula, ingin sebetulnya dia keluarkan kata-kata kasar, tiba-tiba dilihatnya sepasang mata laki-laki itu sedang melotot kepadanya, seketika seperti membeku darahnya, sepatah kata pun tak kuasa dikatakan lagi. Di sana Chiang Kui tiba-tiba batuk pelan-pelan, katanya tertawa, kalau cuan tamu ini mau minum, Kenapa tidak lekas kasih air teh? Loban yang galak itu ternyata menurut saja dengan tertunduk ia menuang air teh dan disuguhkan. Laki-laki yang dilempar ke atas meja kembali melongo heran dan tak mengerti. Secara diam-diam hatinya pun sedang bersorak kegirangan, kiranya kawanan perampok ini masih tahu takut kepada orang yang lebih galak. Cepat sekali air teh disuguhkan. Tanpa sungkan laki-laki baju hitam segera angkat cangkir terus ditenggak habis, tapi air teh yang masuk ke dalam mulutnya tiba-tiba ia semprotkan ke muka loban, dan peratnya gusar, air teh seperti ini mana bisa diminum, ganti secangkir air lagi, badan loban setinggi tujuh kaki dan kekar itu ternyata terjengkang jatuh karena semprotan air teh di mukanya, terasa selebar mukanya sakit pedas. Tak tahan ia berjingkrak bangun dengan murka, dengan menghardik seperti geledek, segera ia menubruk maju. Teman-temannya yang lain melihat dia berani turun tangan, beramai-ramai mereka pun meluruk maju, sambil menggerakkan kaki tangan seraya bersorak-sorai, ada yang mengambil kursi, ada yang menyingsing lengan. Kedua tangan laki-laki hitam itu menekan meja, tiba-tiba ia menyedot napas, Entah bagaimana terjadi tahu, tahu meja dan kursi yang didudukinya ikut terseret ke samping beberapa kaki. Sebetulnya Loban sudah mengincar dengan tepat, siapa duga tubrukannya mengenai tempat kosong, celaka malah nubruk seorang temannya yang kebetulan berdiri di sebelah sana. Kebetulan pula laki-laki ini sedang angkat kursi mengepruk brak untung badan Loban sedang tersungkur sehingga badannya melenceng dan cepat menggelengkan kepalanya. Kalau tidak tentu batok kepalanya terkepruk pecah. Namun demikian toh dirasakan punggung dan pundaknya sakit luar biasa. Dengan murka ia berjingkrak bangun seraya mencaci, Xiao Ui, kau anak anjing ini, memang sudah gila dimaki secara kasar. Merah pada muka Xiao Ui, serunya, siapa suruh kau mentu beruk? Memangnya kau picak? Kau sendiri anak anjing? Memang dalam permainan judi tadi? orang si Ui ini selalu menang, maka Loban merasa iri kepadanya, kini setengah badannya terasa kaku ngilu, lebih berkobar lagi amarahnya, dan peratnya sambil mencak-mencak, biar tuan besarmu tahu siapa keturunan anjing yang tulen, di tengah suara caci maki kedua orang itu sudah bergumul dan berhantam keras lawan keras, kepalan dibalas pukulan, tendangan dibalas sepakan. Suasana menjadi ramai dengan suara gedebukan, keduanya memukul dengan sekuatnya dan tak berusaha berkelit, maka dalam sekejap saja keduanya sudah babak belur dan keluar kecap dari hidungnya, laki-laki baju hitam itu malah menonton mereka berkelahi, matanya tak pernah berkedip. Ciangkui itu kini menarik muka dan merengut tak bersuara. Tujuh laki-laki yang menonton di samping ada yang merupakan kenalan baik Loban dan ada pula yang suka menjilat kepada laki-laki Shi Ui, mereka sama tepuk tangan dan berjingkrak memberi semangat dan dorongan kepada kedua orang yang sedang pukul memukul ini. Tiba-tiba laki-laki baju hitam kembali menggebrak meja, dan beratnya, siapa suruh kalian anjing gigit anjing baru sekarang Loban dan Xiao Ui sama sadar, keduanya tertegun dan menghentikan serangan, berdiri saling pandang sebentar, amarah Loban agaknya belum terlampias, dan peratnya dengan murka, biar tuanmu aduh jiwa dengan kau seperti orang kesetanan ia menubruk membabi buta tahu tahu badan laki laki baju hitam mengkeret kembali bersama meja dan kursi melesat ke samping beberapa kaki loban kembali menubruk tempat kosong kali ini orang lain sudah kapok tiada seorang pun yang berani membantu tampak loban tubruk sana hantam sini main tendang dan terkam namun ujung baju orang pun tak mampu disentuhnya Mengelap meja dan memindahkan kursi, agaknya sudah menjadi keahlian laki-laki baju hitam ini. Kemana badannya bergerak, meja dan kursi segera meluncur ke arah yang dikehendakinya. Ruangan ini sebetulnya tidak begitu besar, apalagi terdapat meja, kursi lainnya pula. Tapi justru dia bisa bergerak secara pas-pasan, bergerak leluasa di antara celah meja dan kursi-kursi tanpa menyentuhnya sedikit pun. Biji metal oban sudah membara, mukanya pun sudah membengkak, keringat sudah membasahi selebar mukanya, makinya sambil berjingkrak murka, kau keparat, kalau berani berdirilah dan lawan tuan besar berkelahi, kalau kepandaianmu hanya menyingkir saja, kau bukan manusia, kau binatang laki-laki baju hitam terkekeh dingin, jengeknya, memangnya tampangmu setimpal bergebrak dengan aku, loban semakin murka, damperatnya, kalau pandaimu mengolok-olok saja, kau memang binatang, tiba-tiba melotot biji mata laki-laki baju hitam, sorot dingin terpancar dari biji matanya, ancamnya sepatah demi sepatah, kau ingin aku turun tangan aku, aku, tersendat mulut loban dengan muka pucat. Tadi dia begitu beringas, tapi karena dipelototi mata lelaki baju hitam, terasa kedua kaki menjadi lemas lunglai, lekas ia ya putar tubuh memburu ke hadapan rombongan laki-laki lainnya, peratnya mencak-mencak, "Kalian anak kura-kura, melihat keramaian apa memangnya tangan kalian sudah kutung semua karena dampratan ini mereka jadi rikuh dan tak enak hati berpeluk tangan." Tampak laki-laki baju hitam pelan-pelan menanggalkan sebilah pedang yang panjang dan tipis, sarungnya berkulit hitam legam. Pedang panjang laksana ular beracun ini diletakkannya di atas meja. Pelan-pelan, ia mengelusnya seraya menjengek dingin. Pedang ini tak sembarangan keluar dari sarangnya, sekali keluar harus melihat darah. Kalau keluar jiwa pasti melayang, mulutnya seperti menggumam. Namun, bagi pendengarnya, serasa mendirikan bulu roma dan menciutkan nyali mereka. Saling pandang tiada yang berani mendahului turun tangan. Ciang Kui itu tiba-tiba menghela napas. Katanya, "Kalau tidak berani turun tangan, tidak lekas ngacir saja. Buat apa berdiri di situ? Membuat malu saja. Semua laki-laki itu sama menundukkan kepala, keringat dingin, berketes-ketes, membasahi badan." Tertawa besar Ciang Kui mengawasi laki-laki baju hitam. Serunya memuji sahabat, hebat kepandaianmu. Memang sengaja kau hendak bikin gara-gara di sini melirik pun tidak laki-laki baju hitam itu kepadanya, mulutnya mendeham saja. Kembali Ciang Kui tertawa besar, katanya, "Bagus, kawan berani kemari, tentunya kami tidak akan bikin saudara kecewa." Di atas meja kasir ada kelintingan kecil, segera ia mengangkatnya serta digoyang-goyang. Begitu suara kelintingan komandang. Tujuh delapan jendela persegi satu kaki di sekeliling dinding serempak terbuka, di luar jendela kelihatan bayangan orang, disusul setiap jendela menongol keluar ujung anak panah yang runcing mengkilap tertuju ke arah laki-laki baju hitam, terang anak panah sudah terpasang di atas busur dan terpentang tinggal melepas saja. Laki-laki pelancong yang dilempar keluar masuk tadi, di saat orang sedang berkelahi, Secara diam-diam ia meraih sebuah ceret berisi air teh terus diteguknya sepuas-puasnya, kini sedang menenteramkan napasnya yang tersengal-sengal, mau tak mau ia merasa khawatir pula bagi keselamatan laki-laki baju hitam itu. Sebaliknya laki-laki baju hitam tetap bercokol di atas kursinya dengan sikap tenang tak gentar sedikit pun, panah yang sudah terpasang di atas busurnya tertuju padanya, bahwasanya dianggap tidak melihatnya sama sekali, cuma mulutnya menyungging senyuman dingin. Terdengar dari luar seseorang bergelak tawa, katanya, sahabat, besar benarnya limu, memangnya kau tidak takut mati suara tawanya laksana genta bertalu-talu, membuat orang yang mendengarnya serasa pecah kupingnya, sebuah pintu di belakang ruangan tiba-tiba terbuka, dari luar melangkah lebar seseorang tampak orang ini berperawakan tinggi kekar, kira-kira sembilan kaki, selebar mukanya tumbuh cabang bauk, pintu itu tidak besar namun tidak kecil, orang itu harus membungkuk badan baru bisa melangkah masuk. Baju bagian atas laki-laki ini terbuka lebar, tampak dadanya yang kekar dan tumbuh bulu-bulu lebat hitam, tangannya menjinjing sebilah golok emas bergelang sembilan berpunggung tebal, panjangnya lima kaki, paling tidak ada empat lima puluh kati. Orang seperti ini dengan senjata yang luar biasa pula, sungguh mengejutkan nyali setiap orang yang menghadapinya. Laki-laki baju hitam cuma meliriknya dengan tawar, Jenggetnya, kau ini pantian hang laki-laki cambang bau tergelak-gelak pula, serunya, bocah, bagus ternyata kau tahu di sini ada pantian hong, jadi kau memang sengaja hendak cari gara-gara, baik tuan besarmu biar memberi hajaran kepadamu saja di tengah berkumandangnya gelak tawa. Kim Pwe itu yang beratnya 50 kati itu terayun tinggi terus membacok dengan dahsyat, tajam golok sampai mengeluarkan deru angin keras, sementara gelangnya berbunyi kerontangan, begitu keras dan hebat perbawanya sampai semua hadirin serasa pekak telinganya, terbang arwahnya. Demikian pula laki-laki baju hitam agaknya tersedot semangatnya oleh perbawa golok yang hebat ini, dengan match mendelong ia awasi golok besar itu membacok turun mengarah batok kepalanya tanpa bergerak sedikit pun. Serempak semua hadirin sama unjuk rasa senang, mereka kira sekali bacokan golok besar ini, pasti mampu membelah badan laki-laki baju hitam itu menjadi dua potongan. Maka terdengarlah prak golok emas telak sekali mengenai sasarannya. Meja kayu yang terbuat dari kayu tebal dan berat bobotnya itu ternyata terbelah menjadi dua potong, namun laki-laki baju hitam justru tetap duduk di tempatnya tanpa kurang suatu apapun dan masih segar bugar. Jelas semua orang melihat dia tidak bergeming dari tempat duduknya, tapi entah mengapa bacokan golok itu ternyata tidak mengenai dirinya. Semua hadirin seketika melongo keheranan dan saling pandang. Loban mendadak terkekeh-kekeh serunya, "Masakah kalian tidak melihat?" Jiko sengaja berbelas kasihan, "Cuma sengaja main gertak sambal belaka untuk menakuti bocah ini, lalu membabat kutung bagian batok kepalanya." Semua laki-laki yang hadir sama bersorak senang, seru mereka, "Benar, bacokan!" Jiko selanjutnya tak usah menaruh belas kasihan lagi. Ya bukan laki-laki cambang bau menyeka keringat di atas jidatnya, sungguh dia sendiri pun keheranan sendiri kenapa bacokan goloknya tahu-tahu mengenai tempat kosong, terpaksa ia unjuk tawa kering, katanya, adik-adik boleh lihat, bacokan Jiko kedua kalinya biar ku cabut jiwanya. Laki-laki baju hitam tiba-tiba menjengek dingin, ilmu golok seperti permainanmu, paling-paling hanya bisa untuk membelah kayu dan menebang pohon, jikalau ingin membunuh orang, hehehe. Masih jauh sekali merah pada muka laki-laki bercambang bau, serunya dengan gusar, ilmu golok yang bagaimana baru bisa membunuh orang laki-laki baju hitam pelan-pelan mengelus sarung pedangnya, sahutnya kalem, ilmu golok yang bisa membunuh orang seperti ini, di tengah ucapannya semua orang seperti melihat pedang panjangnya itu terlolos keluar dari sarungnya, sekali berkelebat belum lagi kata-katanya terucap habis, pedang runcing panjang laksana ular berbisa itu seperti masih tetap berada di dalam sarungnya tak bergerak. Sementara laki-laki bercambang bau pun masih berdiri tegak di tempatnya, cuma kulit mukanya mulai kerut-kemerut dan mengejang, Sepasang matanya pelan-pelan melotot seperti biji macu ikan mas. Melirik pun tidak sudi, berkata laki-laki baju hitam, sekarang kau sudah paham belum laki-laki cambang bau menyahut sumbang, aku, aku sudah paham. Belum selesai kata katanya, tiba-tiba terdengar suara gemeran tanggolok berpunggung tebal di tangannya tiba-tiba jatuh kerontangan disusul tubuh kekar dan tinggi dari laki-laki cambang bau ini. Tumbang seperti pohon yang kehilangan tunjangan akar akarnya. Tak terlihat sedikit pun luka luka pada sekujur badannya, cuma tenggorokannya saja kelihatan sedikit merah darah. Luka luka yang mencabut nyawanya ternyata hanya setitik darah saja. Semua hadirin sama membuka mulut dan tak kuasa bersuara, mata pun terkesima mana mampu bicara lagi. Sesaat kemudian satu persatu mati mereka melirik ke arah ujung panah yang masih nongol dari balik jendela. Ujung panah sama masih tertuju ke arah batok kepala dan dada laki-laki baju hitam, tapi melirik pun dia ogah, tangannya masih mengelus pedang di pangkuannya. Loban menyurut mundur selangkah demi selangkah, tak tahan dia berteriak ketakutan dengan suara gemetar, Ma, masih tidak lekas lepas panah entah sejak kapan Chiang Kui sekarang sudah keluar dari balik meja kasirnya, tiba-tiba ia renggut tengkuk orang, sekaligus tangannya yang lain bekerja pulang pergi menampar mukanya puluhan kali. Serasa hampir semaput loban dibuatnya, serunya penasaran, lo kenapa kau pukul aku si Ciang Kui murka, dan beratnya, kalau tidak menghajarmu siapa yang harus dipukul? Apa saja yang kau katakan barusan aku, aku cuma minta para saudara lepas panah Chiang Kui tertawa dingin, jengeknya, kau ingin supaya mereka lepas panah. Tahukah kau bila panah dilepas siapa yang akan mampu sudah tentu bocah keparat itu? Belum habis kata-katanya si Chiang Kui kembali layangkan tangannya menggampar beberapa kali pula ke pipinya, bentaknya murka, tampangmu juga berani memanggilnya bocah. Tahukah kau siapa sahabat ini dia? Dia siapa Loban terkesiap. Chiang Kui tidak hiraukan pertanyaannya. Dengan langkah cepat dia menghampiri ke depan laki-laki baju hitam. Dengan laku hormat dia menjura, "Seraya unjuk seri tawa, sapanya, "Para saudara tidak tahu bila setitik merah dari Tionggoan sudah berkunjung ke tempat kami yang jorok ini?" maaf kami tak menyambut selayaknya, harap Tuan suka mengampuni dosa-dosa mereka. Orang ini betul-betul serigala bangkotan yang licin dan licik, terlebih dahulu dia hajar loban habis-habisan, membuktikan bahwa saudara-saudaranya ini memang tidak tahu dan mengenal setitik merah. Baru dia memohon maaf kepada setitik merah. Ini pula yang dinamakan tingkah laku seorang kawakan kangau, Kaum persilatan yang suka kelana di Kangou biasanya memang mengutamakan perbuatan tengik seperti itu, di akira setelah mendengar dan melihat tindakannya, orang tentu menjadi sungkan dan sekedar basa-basi selayaknya. Siapanya na setitik merah justru tidak peduli segala tingkah dan perilakunya yang tengik ini. Meski seorang kawakan Kangou yang cukup berpengalaman, Care apapun yang digunakan bila berhadapan dengannya boleh dikata sia-sia belaka. Menggerakkan kelopak mata pun sedikit merah, tidak sudi suaranya tetap dingin kaku. Teh ini tidak bisa diminum, ganti yang lain. Si Ciang Kui tertegun sebentar, tetap unjuk seri tawa. Sahutnya, "Ya, ya, ya, air teh ini tak bisa diminum biar saudaraku ganti yang lain." Setelah seseorang mengganti dengan air teh dalam ceret yang lain. Dengan kedua tangan sendiri dia angsurkan ke depan orang, siapa tahu setitik merah meraih cangkir terus dibanting ke atas lantai, teh ini kurang baik, ganti ceret yang lain, seketika berubah rona muka semua laki-laki yang hadir, sebaliknya si Chiang Kui masih bersikap hormat, Roman mukanya tetap berseritawa, katanya, ya, ya, ya ganti dengan ceret yang lain. Benar juga, dia ganti dengan air teh dari ceret yang lain. Kembali ia angsurkan dengan kedua tangannya. Pikirnya, "Saya umpama kau memang ingin membuat keributan kali ini. Tentu kau takkan ada alasan main-main lagi. Tak nyana mengendusnya saja." Tidak, setitik merah kembali membanting hancur cangkir teh itu. Bentaknya, teh ini tetap tak bisa kuminum. Sungguh sabar luar biasa si Ciang Kui ini. Tak segan-segannya dia mengganti sendiri secangkir air teh yang lain pula. Pikirnya, ingin aku melihat apakah kau tetap akan membantingnya. Memang keterlaluan, sekaligus secara beruntun, setitik merah sudah membanting hancur delapan cangkir. Sikapnya tetap kaku dan dingin. Kini hadirin sudah menyadari bahwa dia memang sengaja hendak cari gara-gara menimbulkan keonaran keringat dingin sebesar kacang sama menghiasi jidat setiap hadirin. Meski muka si Chiang Kui masih mengulung senyuman, tapi hatinya sudah tak sabar lagi, tanyanya, air teh yang bagaimana baru tuan mau meminumnya air teh yang tidak bau, tentu boleh ku minum, sahutnya. Chiang Kui tertawa kering, katanya, masakah air teh ini bau hektometer seteguk pun saudara tidak mencicipinya dari mana bisa tahu bila teh ini bau? Karena tangan orang di sini semuanya berbau. Sekilas biji metu ciang kui mengering ke arah pedang panjang yang ditopang di atas pangkuan setitik merah, katanya terloroh-loroh. Apa betul tangan manusia-manusia ini berbau? Cai He jadi ingin mengendusnya. Pelan-pelan ia menghampiri terus menarik tangan loban, ujung kakinya tiba-tiba menyungkit golok emas terus diraihnya. Sekali ayun ia membacok. Loban melolong sekeras-kerasnya, kontan jatuh semaput. Dengan membawa kutungan tangan Loban yang berlepotan darah, si Chiang Kui betul-betul mendekatkan ke depan hidungnya untuk dicium satu persatu, Roman mukanya berseri tawa, seperti orang menikmati sesuatu yang memikat hatinya, kedua tangan ini sebetulnya sih tak begitu bau, cuma mengandung bau wanyir darah, Agaknya dia merasa kata-kata yang dia ucapkan ini adalah banyolan yang menggelikan. Belum selesai kata-katanya, badannya sudah bergoyang karena loroh tawanya yang keras, tapi kecuali dirinya, siapa pula yang bisa tertawa? Bahwasanya dia sendiri heran betapa dia sendiri pun bisa tertawa. Dengan mendelik matanya menatap kepada setitik merah, batinnya membunuh orang cukup menganggukan kepala. Saya umpama kau memang ingin cari gara-gara, apa yang kulakukan kiranya sudah cukup keterlaluan jikalau orang lain, meski hati sedang dirundung kepedihan atau sedang marah besar, setelah melihat adegan seram tadi mestinya amarahnya sedikit banyak tentu sudah terlampiaskan, seorang bila bisa menahan diri sampai sedemikian jauh, pula yang dapat dilakukan orang lain. Sampai pun si burik dan si bungkuk dalam hati merasa kasihan dan menarik napas. Mereka heran, kenapa orang yang berjanji dengan setitik merah untuk bertemu di tempat ini belum juga kunjung tiba. Apa boleh buat, hati setitik merah seperti dibuat dari besi baja. Apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan, dia bisa anggap tidak melihat dan tidak mendengar. Sikapnya tetap kaku, tak bergerak. Lama kelamaan Si Chiang Kui tak bisa tertawa lagi, setelah dua kali tertawa kering, dia maju menghampiri dan menuang secangkir air teh dengan kedua tangannya, ia haturkan kepada Setitik Merah, katanya, selama 20 tahun Cai Ha tidak pernah menyuguh air teh kepada siapapun dengan kedua tanganku ini, maka kedua tanganku ini tentu tidak bau, jikalau saudara suka memberi muka kepada Cai He, sungguh Cai He teramat terima kasih setitik merah melirik pun tidak ke arahnya, matanya malah mengawasi cangkir di tangan orang, katanya pelan-pelan, jadi kau inilah pantian Hang Chiang Kui tertawa dibuat-buat, sahutnya, ah, julukan yang tak berarti, bikin kotor pendengaran saja, tak heran kau bisa hidup sampai sekarang. Orang seperti tampangmu ini kiranya Pantian Hong itu, sungguh tak kentara, di hadapan seorang sahabat, Sebetulnya Cai Hai tak bisa dianggap pantian Hong, hanya boleh dipandang seekor ulat, haha. Cuma seekor ulat belaka, buat apa saudara harus berurusan dengan seekor ulat? Benar, kau memang seekor ulat, tanganmu itu lebih busuk dari mereka. Kulit muka pantian hang yang kuning itu seketika berubah pucat, suaranya mulai gemetar, saudara, kau, sebetulnya kau ingin tiba-tiba terdengar tawa cekikikan nyaring dari luar pintu, seorang berkata dengan suara merdu, kiranya tangan Pantian Hang juga berbau busuk, ingin aku menciumnya malah, tahu-tahu seorang gadis muda berusia belasan tahun bermata bening, bergigi putih rata, rambutnya dikepang menjadi dua, pakaiannya serba merah, dengan gemulai melangkah masuk. Hujan pasir di tengah gurun sering terjadi, Orang-orang yang memasuki rumah selalu berlepotan lumpur berpasir, tapi badan gadis jelita ini sedikit pun tidak kotor. Hawa membunuh, memuncak di dalam rumah ini, darah berceceran, mayat menggeletak tak diurus. Tapi tawa gadis jelita ini begitu manis, begitu riang, seolah-olah dia baru saja keluar dari taman kembang yang subur semerbak, memasuki kamar tidurnya sendiri. Laki-laki kasar yang memenuhi ruangan ini seolah-olah adalah kacung atau pesuruh di rumahnya. Pada saat seperti ini, di tempat seperti ini pula, tiba-tiba muncul seorang gadis jelita seberani ini, pandangan semua orang secara tak sadar sama mendorong mengawasinya, mulut terbuka lebar tak bersuara. Tampak sambil berseritawa, gadis jelita itu langsung menghampiri ke depan Pantian Hong, katanya sambil melerok, apa tanganmu benar-benar busuk? Pertanyaan ini sungguh jenaka dan bikin orang jengkel dan geli pula. Sesaat lamanya Pantian Hong sendiri megap-megap tak mampu menjawab. "Nona Caihe, kelihatannya kedua tanganmu ini putih bersih, mana bisa berbau busuk?" Aku tidak percaya. Pelan-pelan ia raih kedua tangan Pantian Hong. Gadis jelita secantik ini, tawanan merdu Masakah Pantian Hang Tega menolak tangannya diperiksa? Setitik merah tetap tak menunjukkan perubahan mukanya, cuma sekilas biji matanya melirik kepada si burik dan si bungkuk, seperti bertanya, kalian lihat orang macam apa sebenarnya gadis ini si bungkuk dan si burik beradu pandang, dalam hati masing-masing sama teringat akan Chiyo Kwan Ing. Jikalau gadis ini bukan Cio Kuan Im tentu dia punya hubungan erat dengan Cio Kuan Im. Orang mendadak muncul di tempat ini, apakah tujuannya? Sekonyong-konyong tampak selarik sinar perak berkelebat, disusul jeritan keras yang memekakkan telinga. Tampak pantian hang sempoyongan mundur tiga langkah, kontan badannya tumbang celentang seperti pohon roboh. Tahu-tahu tangan gadis baju merah itu telah mencekal sebuah pisau yang berkilauan, ujung pisau masih berlepotan darah, kira bagaimana orang menggerakkan pisau peraknya tiada seorang pun yang melihat jelas. Terdengar gadis baju merah cekikikan pula, katanya, tangan ini sebetulnya sih tidak bau, cuma sedikit berbau darah, laki-laki yang lain serempak menggembur seperti kesetanan, berbarang menubruk maju. Jelalatan biji mat juga di baju merah, jari-jarinya mengkili-kili pipi sendiri sambil menggoda jenaka, kalian mau apa, begini banyak laki-laki hendak menganiaya anak perempuan, tidak tahu. Malu mulut bicara sementara pisau di tangannya bekerja dengan tangkas, dua laki-laki yang menubruk duluan seketika menjerit dan roboh tak bernyawa lagi, tenggorokannya berlubang dan darah pun bercucuran anak gadis semuda ini, bersikap peyelman, halus dan jenaka, di tengah senda gurau-nya beruntun menamatkan jiwa dua laki-laki kasar, yang lain mana berani banyak tingkah pula. Mengawasi darah yang munkrat kemana-mana itu, si gadis baju merah menghela nafas, ujarnya menawan hati, tak heran setitik merah dari Tionggoan menggetarkan dunia, baru sekarang aku tahu membunuh orang tak kelihatan darah, hanya setitik darah di ujung pedang. Gampang kata-kata ini diucapkan, tapi untuk melakukannya sungguh tak mudah. Biji matanya mengering ke arah setitik merah, katanya pula, coba lihat, hanya sedikit menggunakan tenaga, darah mereka sudah berceceran sedemikian banyak, sungguh memualkan, dibanding caramu jauh sekali bedanya, dengan dingin setitik merah mengawasinya, katanya dingin, peduli siapa, membunuh orang tiada seninya dan enak dipandang mata. Gadis baju merah cekikikan pula, ujarnya, cuma kau, orang lain membunuh orang ya membunuh orang, kau membunuh orang sebagai buah karya yang tiada bandingannya, Xiao si Ui sedang menyurut mundur, diam-diam ia memberi isyarat ke jendela, maksudnya supaya mereka melepas anak panah. Tak nyana kerlingan metu gadis baju merah tiba-tiba tertuju ke arahnya, teriaknya nyaring, aduh. Coba kalian lihat jahat tidak orang ini, dia ingin orang lain memanah mati diriku. Seketika dingin tengkuk dan kaki tangan Xiao Ui, kakinya tak bergerak lagi. Gadis baju merah malah menghela nafas, ujarnya lembut, sayang panah-panah itu takkan bisa memanah mati orang, tidak percaya coba kau lihat, langkahnya ringan menghampiri jendela, dengan kedua jarinya ia jepit pelan-pelan sebatang anak panah panah itu dengan gampang terjepit di antara jari-jarinya, sekali potes patah menjadi dua. Semua laki-laki kasar itu semakin ketakutan, bernapas pun tak berani keras-keras. Apa kalian heran ujar gadis baju merah? Sebenarnya tak perlu dibuat heran, orang hidup baru bisa main panah, orang mati mana bisa lepaskan panah bergetar suara Xiao Ui, kau, kau bunuh mereka coba kau pikir, Bila ada orang hidup mengacungkan panah kepadaku, apa aku bisa masuk kemari? Nyaliku kecil, tak punya kepandaian seperti setitik merah ini, serasa lemas kaki Xiao Ui, seketika ia melorot jatuh dengan lunglai. Tak tahan setitik merah bertanya, "Dari mana kau tahu namaku? Kenapa aku tak tahu namamu? Kau adalah orang yang paling kukagumi, apalagi kedatanganku sekarang tujuannya adalah menyambut kau." Berkerut alis setitik merah menyambut aku. Bukankah kau ada janji bertemu dengan orang di sini EHM kini mereka sedang sibuk urusan penting maka tak bisa kemari dan suruh aku membawa kau kepada mereka. Sekarang aku sudah datang, kau pun perlu segera berangkat. Berangkat? Setitik merah ragu-ragu. Kau tak mau berangkat? Memangnya hendak bunuh habis orang-orang ini? Sungguh kebetulan malah Selamanya aku mengharap bisa melihat kau membunuh orang tanpa banyak bicara. Setitik merah tarik kedua utas tali yang membelit orang, terus ditariknya si bungkuk dan si burik, tiba-tiba berkerut alisnya. Katanya, "Kau tangkap kedua orang sebagai gandengan anjing mainan. Kenapa tidak kau pilih yang bagus dan cantik?" Manusia seburuk ini, aku sebal melihatnya, memalukan saja. Lebih baik aku kirim mereka pulang ke asalnya saja, di mana tangannya terayun, pisau perak di tangannya menyambar ke tenggorokan si burik dan si bungkuk. Kreng sarung pedang hitam laksana ular sakti tahu-tahu menangkis pisau perak itu. Lo, kau merasa sayang bikin mereka mampus orang yang ingin kubunuh, tak perlu orang lain mewakili aku turun tangan, Kau kira aku suka berebut membunuh orang dengan kau urusan membunuh orang, tiada orang yang bisa berebut dengan aku, tiada orang yang berani, legakan hatimu, orang seperti ini kubunuh dia malah mengotori tanganku bersambung ke jilid 21.